Terima kasih banyak-banyak CD. Itu dia sedikit perkembangan dari Terengganu FM. Dia tanya saya balik ke Dok. Oh, saya Dok balik tahun ni. Raya dekat cuti, je. Cuti raya puasa dah dapat panjang. Untuk raya haji ni kita bagi peluang orang lain pula lah, rakan-rakan saya pula untuk bercuti panjang. Okey. Bercerita tentang soal korban ini, macam mana kita nak tahu sebenarnya korban kita itu diterima ataupun tidak? Ya, betul. Dalam Islam bagaimana? Jadi untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut lagi, bukan saya yang akan menjawab soalan itu. Pastinya kita bawa tetamu di studio. Itu saya kenalkan, iaitu Ustaz Muhammad Faiz Fazlullah Suhaimi, merupakan pendakwah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Ustaz, sebelum kita pergi kepada persoalan korban yang saya buat semalam, Sofi buat semalam, diterima ataupun tidak. Tapi kita kena perlu faham dahulu pengertian korban itu sendiri. Ustaz, silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Raja Sufi dan Encik Ridwan. Kalau ikutkan saya ni baru pagi ni baru sampai. Daripada mana tu Ustaz? Saya orang Kelantan. Oh, Kelantan. Kelantan je draft ya? Itulah. Sekarang ni ada cara yang lebih canggih. Kita kita call dulu LLM untuk dapatkan maklumat trafik. Bijak. So, bila saya dapat maklumat dari LLM, call sahaja. Talian pukul 7 pagi sampai 10 malam. So mereka advise lah kita jalan mana yang sesuai, sama ada LPT ke ataupun jalan biasa, gua musang tu. So alhamdulillah saya boleh sampai on the right time lah. Buat keputusan yang bijak sebenarnya. Okey. Kan? Jalan gua musang ke LPT pakai? Masa balik, LPT. Okey. So bila nak patah balik sini. Patah balik, gua musang. Clear kan, Ustaz? Clear, alhamdulillah. Itu satu pengorbanan lah. Cuti yang ada dikorbankan untuk pulang ke kampung untuk berjumpa dengan keluarga. Itu pengorbanan kita selaku. Ya, betul. Dari aspek korban kita ni, Ustaz. Sempena dengan raya haji, Ustaz ni pastinya banyak terima jemputan untuk menyembelih ke apakah yang berkaitan dengan korban ni. Apa yang perlu kita faham tentang korban? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu mungkin saya boleh tanyalah Raja Sufi dengan Ridwan. Berkorban semalam tu kita korban kambing ke lembu ataupun unta? Lembu. Lembu. Saya selalu bagi yang lembu. Saya sendiri kambing. Tapi walau bagaimanapun kalau ikutkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, alama razaqahum min bahimatil an'am, iaitu apa sahaja yang Allah berikan rezeki, sama ada untuk bahimatul an'am, iaitu binatang ternakan, yang mana dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sama ada al-ibil. Al-ibil tu merujuk kepada unta, dan al-baqar merujuk kepada lembu, dan al-ghanam iaitu merujuk kepada kambing. So bila kita terima pelbagai soalan, mana yang lebih afdal, ada yang sebut lebih baik unta, lebih baik lembu, lebih baik kambing. Sebenarnya kita berbicara soal apa yang telah diberikan contoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahan nabiyyu bikabshaini amlahaini. Nabi berkorban dengan kibas. Tapi orang Melayu kita dia tanya macam mana kita nak dapatkan binatang ternakan ini. Sebenarnya dia bergantung kepada apa yang kita tak memandang apa yang lebih afdol, sama ada lembu ataupun unta ataupun kambing. Mana yang kita mampu ialah yang perlu kita lakukan. Yang penting kalau Ridwan ataupun Raja Sufi selesa dengan lembu, okey, teruskan. Kalau saya agak gemar kerana saya sendiri yang sembelih. So mungkin itu terpulang kepada individu masing-masing. Okey. Berkenaan korban. Sudah pasti bila kita berbicara soal korban ini merujuk kepada Yaumun Nahri. Inna min afdali ayyamikum Yaumun Nahri. Iaitu hari yang Allah Subhanahu Wa Taala begitu menganggap hari tersebut ialah hari yang agung, ialah hari sembelihan. Hari kita menyembelih. Dan juga yaumal qarri, iaitu alladhi yali, hari yang berikutnya, hari ke-11. Yang maksudnya kita sekarang ni sedang berada pada hari yang al-qar. So dalam tempoh ni sudah pasti kita melaksanakan tuntutan ibadah korban itu, sebenarnya kita mencontohi bapa
apa ataupun datuk kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabiullah Ibrahim. So kita menganggap kita bukan berkorban ni disebabkan kita nak dapatkan title, bukan sebab ikut-ikutan, bukan. Tetapi yang perlu kita faham, kenapa kita berkorban ialah kita ini iktidaan, kita nak mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Jadi Ustaz, bila kita cakap tentang okey, itu sedikit pemahamanlah berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, kan? Jadi antara yang boleh kita ambil hikmah daripada peristiwa tersebut, banyak sebenarnya, itu menunjukkan pengorbanan dan juga ketaatan kita kepada Allah SWT. Pengorbanan dan juga kasih sayang yang perlu kita korbankan di dunia untuk menunjukkan ketaatan kita dan cinta kita kepada Allah SWT dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara yang lain juga yang perlu kita faham ataupun hikmah yang perlu kita ambil daripada peristiwa ini, Ustaz. Okey, tentang hikmah lah. Kalau kita pergi ke Mekah Al-Mukarramah, kalau biasalah mutawif akan bawa kita ke satu tempat di mana ini kita semua kena cubalah cari mutawif yang berpengalaman. Dia akan tunjukkan on the way kita dari Muzdalifah ke Mina tu, antara tengah-tengah tu ialah ada satu tempat yang agak masyhur yang dikatakan oleh para sejarawan Islam adalah antara tempat di mana Nabi Allah Ibrahim mengorbankan anaknya, iaitu Nabi Allah Ismail. Cuba bayangkan Nabi Allah Ibrahim ni, Nabi Ibrahim ni dia kahwin dengan Sarah lama. Dah umur dah hampir tua. Ya. Tiba-tiba orang kata merintih kepada Allah, kurniakanlah zuriat. Takdirnya pada umur yang begitu senja, baginda telah berkahwin dengan Siti Hajar dan Allah kurniakan rezeki untuk beroleh cahaya mata. Tetapi dalam tempoh orang kata perasaan yang begitu lama menunggu ni, hanya orang kata perasaan kalau orang tengok kita kalau berjalan di mall, berjalan di mall tiba-tiba kita tengok kita dah lama kahwin, orang asyik tertanya-tanya bila balik hari raya, biasalah. Orang kampung, makcik ke pakcik, bila lagi, bila soalan lagi. Panas. Soalan panas. Kita pun dah rasa lain macam. Emosi isteri. Suami nak kena tenangkan isteri. Okey. Cuba bayangkan situasi Nabi Ibrahim. Lama menunggu tempoh tu. Dan dalam keadaan umur yang senja, akhirnya Allah berikan rezeki. Tetapi dalam keadaan bila dah dapat rezeki itu, terpaksa pula tinggalkan anaknya di kota tandus, iaitu Bakkah. Sebelum tu nama Mekah Al-Mukarramah lah. So, kota Bakkah ni, Mekah Al-Mukarramah yang kini dikenali dengan nama Mekah Al-Mukarramah, di situ ialah tahap pengorbanan, terpaksa berjauhan. Dah lah lama tunggu nak dapatkan zuriat. Tiba-tiba perintah untuk tinggalkan pula anak di tengah-tengah padang tu. Tiba-tiba bila dah jumpa air zam-zam, dah kembali bertaut, rupanya ada satu lagi ujian yang Allah sampaikan, iaitu diperintahkan untuk sembelih anaknya sendiri. Dalam Al-Quran menyebutkan ya abatif alma tu'mar satajiduni insya-Allah minas sabirin. Ini ringkasnya ialah bagaimana seorang ayah berulang kali beroleh mimpi, dalam mimpi itu ditanyakan tentang bagaimana perlunya disembelih anak sendiri. Dahlah tunggu lama, berjauhan, tiba-tiba nak kena pula sembelih anak sendiri. Tapi tengok Nabi Allah Ibrahim, dia akur dan hanya taat dan patuh saja. Sebab itulah digelar sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Kalau saya boleh tambah sikitlah. Silakan. Dalam erti pengorbanan ni, itu surface yang kita nampak. Tetapi untuk kehidupan kita ni apa? Saya faham ada seorang tokoh pendidikan, tokoh pendidik, disebutkan anak dia meninggal dunia. Satu-satunya anak harapan yang dihantar ke luar negara untuk belajar dalam bidang pengajian Islam, tiba-tiba aksiden meninggal dunia. So dia faham benda tu, disebutkan sebenarnya inilah erti pengorbanan yang diharapkan. Susah seorang ayah menghantar seorang anak ke kuburan, tetapi ini bentuk pengorbanan. Dia mengambil peristiwa pengorbanan ini, nak kira macam mana, apalah sangat pengorbanan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala nak dibandingkan Nabi Ibrahim. Dan
akhirnya insya-Allah lah berita gembira. Insya-Allah, insya-Allah. Untuk kita menjawab persoalan korban kita ini diterima ataupun tidak, mungkin ustaz boleh jelaskan dahulu. Apakah amalan yang perlu dilakukan ataupun disunat dilakukan oleh orang yang berkorban dan tidak boleh dilakukan oleh orang yang berkorban ini, ustaz? Okey, bila berbicara soal amalan kita ni diterima ataupun tidak. Sebenarnya saya pun takut nak menjawab soalan tu. Kita ni pun tak tahu solat lima waktu dah hampir 30 tahun lebih kan contoh ataupun 40 tahun lebih. Tapi apakah Allah sebenarnya telah menerima amalan kita ni? Belum. Cuma sedikit apa yang dicontohkan oleh para sahabah tabi'in, iaitu pertama syarat untuk kita beroleh amalan ini diterima ataupun tidak, solat kita ke, puasa kita ke, ibadah korban kita ke, ialah bergantung kepada bagaimana pertama ikhlas kita kepada Allah. Ikhlas ni bukan kita mengikut dan kita nak dapat tontonan ramai, tak. Itu yang saya bimbang. Yang keduanya ialah kita kena follow apa yang Nabi sebutkan. So kalau kata Nabi begitu menggalakkan kita untuk berkorban, walaupun orang kata ini ibadah sunat muakkadah, iaitu sunat tapi sangat-sangat dituntut. Kalau kita dah memiliki sedikit harta, kita memiliki sedikit uang, maka kenapa tidak kita biarkan hari-hari yang penuh dengan keberkatan ini, kita biarkan begitu tanpa kita anggap benda itu penting. Kalau kita ada masalah pun kita nak cepat-cepat Allah respon. Betul. Doa kita. Nak selesaikan cepat. Apalagilah tuntutan korban ini, kita nak kita laksanakan, yang penting cara untuk dapat diterima oleh Allah itu ataupun tidak, pertama ikhlas, kedua ialah kita ikut apa yang Nabi Muhammad sebutkan. Ya, itu dia. Saya suka dengan kata-kata ustaz tadi kan, kita perlu menjalani ataupun melakukan ibadah korban bukan untuk mendapat tuntunan umum, untuk mendapat pengiktirafan manusia, tapi apa yang penting adalah pengiktirafan daripada Allah SWT. Jadi betulkan niat kita, insya-Allah Allah akan mudahkan urusan kita, dan yang paling penting adalah moga ibadah korban kita diterima tahun ini insya-Allah. Dan selain daripada itu, bila bercakap tentang ibadah korban ini, kanak-kanak dan juga golongan dewasa, golongan dewasa disarankan untuk berkorban. Bagi kanak-kanak pula bagaimana? Bagi mereka yang ibu bapa yang berkemampuan, ustaz. Okey, sebenarnya saya cukup elakkan untuk menjawab soalan tentang fatwa. Okey. So saya tak jawab based on fatwa lah. Saya hanya baca fatwa. Okay. Saya hanya baca fatwa tadi dalam of course dalam Jabatan Mufti Negeri Selangor, ialah menyebutkan berdasarkan pendapat dari Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya, iaitu dibolehkan dan disunatkan untuk ibu bapa yang memiliki kemampuan dari sudut wang ringgit, ialah untuk kita laksanakan korban untuk diri kita dan juga anak kita. Tapi jika tidak berkemampuan, maka kita boleh katakan cukup satu ahli keluarga itu pun dah memadai. Yang penting kita nak mengambil ruh apa yang disebutkan oleh Allah, fasalli li rabbika wanhar, iaitu laksanakanlah ibadat nahar itu, itu sembelihan. Dan satu lagi, saya anggap bentuk pengorbanan ini sebenarnya kita sering menganggap kita ni perlu memiliki sesuatu. Kita kena mesti ada rumah besar, kita mesti kena ada keluarga yang bahagia. Tetapi bagaimana jika Allah nak uji kita dengan tiba-tiba diambil nyawa orang yang tersayang? Allah. Ini satu benda yang berat. Saya pun kita semua perlu bersedia. Walaupun kita takkan pernah bersedia. Walaupun kita sebenarnya takkan bersedia. Siapa tak menangis? Pasti semua orang menangis. Tapi sebenarnya itulah dikatakan bentuk udhiyah ataupun pengorbanan sempena ibadah korban kita ini. Kita laksanakan kerana kita ikut apa yang Nabi sebutkan, dan juga kita anggaplah apa sahaja yang Allah beri kepada kita, harta, kedudukan kita, sebenarnya hanya sementara. Betul. Anytime Allah boleh tarik. Betul. Allahu Akbar. Itu dia. Sedikit perincian orang kata perkongsian berkenaan dengan korban.
terimalah, terimakah korban kita pada hari ini telah pun dijawab oleh Ustaz Muhammad Faiz. Terima kasih banyak Ustaz kerana sudah bersama dengan kita pada hari ini dalam Selamat Pagi Malaysia pada Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Dan selepas ini kita akan ke bersama dengan rakan kami, rakan penerbit Selamat Pagi Malaysia, Kamal Firmansyah. Akan ada satu bingkisan khas kepada anda semua. Ini adalah berkaitan dengan bermabit di Mina. Tapi sebelum itu kan saya nak sentuh sedikit berkenaan dengan ibadah korban ini. Sebenarnya Allah nak ajar kita banyak sangat benda kan. Bagaimana sebenarnya kita perlu untuk meletakkan pengorbanan kita di dunia ini dengan apa yang Allah hadiahkan kepada kita. Boleh jadi itu adalah ujian kepada kita. Jadi bagaimana kita pandang kepada setiap perkara yang berlaku dalam kehidupan kita. Yang paling penting adalah sentiasa dekatkan diri kepada Allah SWT. InsyaAllah Allah akan mudahkan urusan kita. Walaupun kadang-kadang kita rasakan ujian itu kan macam ya Allah beratnya. Tapi Allah tahu kita mampu. Allah menghadiahkan ujian itu kerana ada sesuatu yang lebih besar Allah nak berikan kepada kita. Dan salah satu ujian yang kita hadapi pada hari ini adalah mungkin sedikit bukan kesilapan teknikal. Kita masih lagi menunggu isyarat daripada rakan kami, Kamal Firmansyah. Secara langsung kami akan bawakan daripada anda semua di Mina. Tetapi sebelum itu, kita saksikan dahulu bingkisan yang kami sediakan kepada anda semua. Dari Terengganu, bersempena dengan sambutan Hari Adha, kita nak saksikan kemeriahan di Terengganu bersama dengan rakan kami, Jamilah Hanim. Seperti biasa, rakan pelapor yang sudah pun bersedia dengan cerita kegembiraan di Hari Raya Aidiladha semalam. Cerita pagi ke Terengganu. Silakan.